그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya mam, ini aku share lagi kegiatan aku hari ini. Nah ini tuh di jam 3:30 ya mam, sini sebelum subuh. Jadi kenapa aku bangun sebelum subuh seperti ini? Biasanya jam 4 aku udah bangun. Jadi sebenarnya jam 3 ini mam, aku udah bangun, habis selesai sholat. Ini lanjut aku mau kasih makan untuk si Lulu ya mams. Jadi Lulu ini seperti biasa ya, kalau majikannya bangun pasti dia ikutin atau ikutan bangun juga ya mams, walaupun lagi tidur pules banget. Dan dia tuh kayak langsung ngintil aja ke dapur nih mams. Nah sebenarnya aku tuh bangun dari jam 2 gitu ya teman-teman, karena anakku tuh semalam tuh kayak mendusin gitu ya, jadi bangun tengah malam kayaknya kepengen pup tapi nggak bisa gitu nih teman-teman. Alhasil dia kayak aku kayak begadang gitu, dan jadi ya udahlah sekalian aja daripada aku tidur lagi nanti malah kesiangan, ya udah lanjut aku beraktivitas aja nih mams. Nah tadi cucian piring yang semalam gitu ya mams sudah aku rapikan, cuma nggak aku record. Dan ini lanjut aku mau masak nasi. Seperti biasa ya mams, jangan lupa untuk diceklekin nih kayak gini. Oke lanjut mams, ini hari ini aku mau masak satu menu aja. Ada ikan tongkol, ada tahu. Jadi ini mau aku masak sayur gitu ya teman-teman, sayur kuning aja. Karena kebetulan aku lagi males banget masak yang banyak itu ya mams. Jadi ini sekalian aja tahu sama ikan yang aku bikin sayur kuning gitu. Untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, dan kunyit ya mams. Udah tinggal ditumis sampai harum, terus masukkan air dan dimasukkan ikannya ya mams. Ini ikannya aku pakai semua, sisa kemarin aku bikin empek-empek nih mams. Dan lanjut tahunya juga nih mams, jadi ini bisa sekalian buat makan malam ya. Makan pagi, siang, sore, malam nih mams. Oke, tambahkan garam penyedap dan juga gula putih nih mams. Terus aku tambahkan sedikit asam jawa, ditinggal dicipin dulu ya mams. Kalau sudah pas nih, aku tambahkan lagi santan ya mams. Ini aku pakai santan instan dan aku tutup dulu sebentar. Nah jangan lupa juga ini sudah santannya sudah mendidih, aku cobain dulu rasanya. Kalau sudah pas tinggal dimatikan kompor nih mams. Masya Allah, ini aja masakan aku hari ini teman-teman. Nah ini dia anaknya yang bikin heboh semalam ya. Jadi aku tuh benar-benar kalau udah bangun itu susah lagi untuk tidur mams. Jadi dari 11:30 nih Mas Nabil tuh pengen pup tapi gak bisa gitu ya, kayak sembelit gitu. Alhasil aku yang gak tidur, anakku sih tidur kembali ya setelah agak sedikit kurang enak gitu di perutnya. Terus akhirnya dia tidur kembali dan ini udah bangun sekitar jam 5. Terus dia langsung mandi dan ini aku mau suapin dulu nih mams untuk Mas Nabilnya nih. Alhamdulillah ya hari ini masih bisa sekolah, masih diberikan kesehatan nih mams, karena aku tuh khawatir banget ya, agak trauma juga sama anakku ini karena sering banget dia tuh kayak tengah malam ngeluh sakit perut gitu nih mams. Jadi sebenarnya masalahnya di anakku itu keseringan itu kayak pencernaannya ya mams, karena kan dia memang kurang suka sama sayur, jadi makanya ya kayak gini terus nih teman-teman, kayak ayam di bumbu kuning, ikan, terus juga sayur, paling sayur sop aja yang dia mau nih teman-teman. Jadi alhamdulillah ini udah nggak sakit, makanya dia mau sekolah. Dan ini untuk bekalnya, mohon maaf gak ke-record ya, seperti biasa bikin kimbap nih mams, telur gulung aja. Jadi aku udah pernah bikin ya untuk kimbap ini, makanya gak aku videoin. Dan masih ada sisa stok puding. Untuk susu aku stop dulu ya mams, karena aku baca di mbah Google
aku cari-cari kalau misalkan anaknya tuh sembelit itu karena apa. Ternyata memang karena kebanyakan susu juga ya mams, dan karena kurang sayur. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu tuh anakku tuh minum susu terus ya mams, jadi kayaknya gak berhenti-berhenti dia tuh seharian minum susu, dan besoknya ini malah BAB-nya tuh agak susah keras gitu. Makanya ini aku berhentikan dulu ya untuk susunya, nanti kalau misalkan dia sudah mendingan, sudah baikan, baru aku kasih lagi dia susu gitu nih teman-teman. Oke lanjut ya, ini aku habis pulang antarin anakku sekolah gercep deh mams, di jam 7 ya. Ini aku mau rapiin tempat tidur. Jadi tadi tuh untuk nyuci, alhamdulillah pak suami hari ini libur, jadi dibantuin sama pak suami. Pak suami udah nyuci, jadi ini aku tinggal beberes rumah aja. Oh ya mams, aku belum tanya kabar mams dan teman-teman semua nih. Gimana kabar mams dan teman-teman semua nih? Aku berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih mams. Buat mams dan teman-teman semua nih yang mungkin lagi sakit, aku doakan semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya mams. Amin. Nah mohon maaf ya kalau suara aku mungkin ini agak sedikit parau atau apa nih, karena memang aku belum tidur dari semalaman. Jadi ini videonya memang aku ambil di video hari Jumat ya mams, dan ini kalau gak salah mau aku tayangin di sore hari sekitar jam 5 ya mams. Jadi aku usahain ya bisa upload setiap hari, karena memang kalau misalkan aku gak upload kadang-kadang view aku tuh turun ya teman-teman. Tapi ya tergantung juga ya mams, kalau memang aku gak bisa ya aku gak paksain sih. Nah ini karena memang videonya sudah rampung, udah selesai, makanya langsung aku edit gitu nih teman-teman. Nah jangan salfok ya, ini aduh masya Allah si Lulu ini ya mams. Kalau orang pegang sapu tuh, kalau aku pegang sapu pasti dia tuh ya si biang kerok ya ngerusuhin. Makanya tadi aku langsung pindahin dia ke atas aja deh, biar dia nggak ngerecokin aku nih teman-teman. Oke lanjut, ini aku beresin area ruang tamu seperti biasa ya. Ini ruang tamunya selalu berantakan, biasa naruh barang di mana aja. Makanya ini aku rapiin dulu, aku masukkan lagi ke tempatnya semula nih teman-teman. Udah tinggal sapu-sapu aja nih mams, kayak gini seperti biasa ya. Nah kalau rumahnya rapi, nggak terlalu banyak barang berserakan kan enak ya mams dilihat, dan kalau ada tamu juga ya nggak malu-maluin ya. Walaupun rumahku rumah sempit kayak gini, rumah petakan, aku tuh tetap bersyukur ya mams masih ada tempat untuk berteduh nih mams, dari kepanasan, kehujanan, pokoknya intinya kita tetap bersyukur aja ya mams. Oke lanjut, ini tinggal sapu-sapu aja ke depan. Dan hari ini tuh aku memang rencananya aku yang mau nyuci ya teman-teman. Malah pak suami libur kerjanya, ya udah akhirnya dia yang nyuci nih teman-teman. Malah enaknya aku ada yang bantuin gitu nih mams. Ini udah rapi cuciannya, cuma nggak aku videoin ya mams. Oke, masya Allah, ini udah selesai ya kerjaan aku di ruang tamu. Niatnya mau nyetrika, tapi kata pak suami besok aja aku yang nyetrika. Ya udahlah, aku tambah seneng banget ya, kalau dibantuin kayak gitu. Nah, di rumahku tuh lagi banyak banget semut, tapi ini semutnya semut nggak gatel gitu nih teman-teman. Dia tuh semut hitam dan dia tuh lari ke atas gitu. Jadi ini aku nggak berani untuk semprot-semprot atau apa, karena nanti dia akan hilang sendiri nih teman-teman. Nah karena memang banyak tembok yang udah pada retak kayak gini, jadi tempatnya semut kayaknya ya. Oke mams lanjut ya, ini aku mau bikin cemilan. Mas Nabil masih pulangnya agak lama, ini di sekitar jam 7:30 aku sudah selesai untuk beberes rumah. Ini aku mau bikin cemilan dari singkong ya mams. Ini singkongnya sudah aku parut, jadi aku mau bikin combro ya mams. Kalau di sini namanya combro nih, kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya, pakai oncom gitu. Nah ini oncomnya juga aku baru beli tadi ya, ini mau aku remes-remes kayak gini, terus nanti mau aku tumis dulu, aku masak dulu gitu ya mams buat isiannya.
Tadinya aku mau pakai satu untuk oncomnya, tapi aku pakai semua aja deh. Jadi kalau nggak habis nanti isiannya buat aku aja buat makan gitu ya. Lauknya gitu, Mams. Nah, untuk bumbunya ini aku yang diiris-iris aja ya, Mams, pakai bawang merah, bawang putih. Sebenarnya diulek juga enak ya, lebih terasa. Cuma aku lagi males nih, Mams, untuk ngulek-ngulek. Ya udah, diiris aja juga nggak apa-apa ya. Yang penting rasanya tetap enak nih, teman-teman. Aku pakai 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan aku pakai cabai rawit yang hijau nih, teman-teman. Ini untuk cabainya aku potong 2 aja biar nanti lebih terasa nih. Ini tuh ranjaunya ya, Mams. Jadi kalau combro nggak pakai cabai kayaknya kurang mantul ya. Aku mau bikin yang pedes. Oke, lanjut kita masak aja nih, Mams. Jadi ini aku siapkan dulu wajannya, tambahkan sedikit minyak, dan kita tumis dulu si bawang merah sama bawang putihnya nih. Nah, kayak gini, tinggal aku tunggu sampai benar-benar harum, dan lanjut aku masukkan cabenya gitu ya, teman-teman. Jadi supaya cabe ini agak layu sedikit, baru aku masukkan si oncomnya nih, Mams. Nah, kayak gini. Oke, kayak gini aja, Mams. Tinggal ditambahkan bumbu-bumbu, garam, gula. Hei, kok gula? Aku nggak pakai gula ya. Ini aku pakai garam aja dan penyedap. Tadi aku tambahkan sedikit minyak karena memang agak kering gitu. Nah, ini aku masukkan bumbunya ya, Mams. Garam dan penyedap. Oke, ditumis sampai benar-benar matang untuk si oncomnya nih, teman-teman. Dan kalau sudah matang dan sudah pas bumbunya, tinggal dimatikan kompor nih, Mams. Nah, ini dia ya untuk isiannya combro gitu, Mam. Sudah mateng nih. Dan ini lanjut aku mau bikin aja ya. Jadi tanganku sudah aku cuci bersih. Nah, untuk singkongnya ini kan harusnya dipakein kelapa gitu ya, Mams, kelapa parut. Cuma karena aku nggak ada. Nah, kayak gini aja juga sebenarnya bisa, dan rasanya menurut aku juga tetap enak kok, Mams. Cuma bedanya kalau pakai kelapa itu dia lebih gurih gitu ya, Mams. Cuma ini menurut aku rasanya udah enak kok. Oke, aku bikin 2 macam isian. Yang satu isi oncom dan yang satu isi gula merah nih, teman-teman. Kalau di sini yang isi gula merah namanya misro nih, Mams. Kalau di tempat teman-teman itu namanya apa ya? Boleh ya tulis di kolom komentar nih. Nah, ini aku masukkan semua untuk adonan oncomnya ini ke dalam, dan aku tambahkan ranjaunya ya. Oke, Mams, ini udah selesai, udah rapi untuk adonannya. Tinggal mau aku goreng aja nih, teman-teman. Ini aku goreng, dan digoreng dengan api yang sedang cenderung kecil gitu ya, Mams, biar matangnya tuh benar-benar merata. Dan jangan lupa dibolak-balik. Nah, digoreng sampai kecoklatan gitu ya, Mams. Nah, kalau sudah matang tinggal diangkat dan kita ulangin sampai habis nih, teman-teman. Nah, ini aku nggak goreng semua gitu ya, Mams. Jadi ini aku gorengnya sebagian aja. Nanti kalau misalkan mau lagi paling sore aku goreng gitu, ataupun malam ya, Mams. Jadi aku ngemilnya nggak semua, sekalian aku goreng nih, teman-teman. Nah, ini dia ya untuk combro dan misro ya. Udah jadi semua nih aku goreng. Dan ayo kita lihat nih, Mams, dalamnya kira-kira matang nggak ya dalamnya, walaupun warnanya seperti ini ya. Nah, masya Allah banget, ini udah matang, Mams. Dan aku mau cobain dulu ya. Ini banyak banget ranjaunya, ini yang bikin aku seneng ya. Pedes gitu, temen-temen. Nah, masya Allah, ini enak banget, Mams. Dan ini gak terasa sudah di akhir video. Sekian dulu ya video aku. Wassalamualaikum.